warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai materi kewirausahaan pengolahan budidaya tanaman pangan. Kita akan membahas bagian C, yaitu perhitungan biaya budidaya tanaman pangan. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya proses produksi usaha budidaya tanaman pangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai biaya produksi, terlebih dahulu kita harus mengetahui istilah-istilah yang berkaitan dengan biaya produksi. Terdapat tiga istilah yang berkaitan dengan biaya produksi, yaitu yang pertama total revenue atau penerimaan total, total cost atau biaya total, dan keuntungan atau laba atau profit. Istilah yang pertama yaitu total revenue atau penerimaan total. Total revenue atau penerimaan total merupakan total penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan output atau hasil produksi. Total revenue dapat diperoleh dengan rumus P atau harga per unit dikali Q atau kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan. Contohnya, pada usaha pertanian, seorang petani mampu menghasilkan 6.000 kg padi per hektar. Harga jual padi tersebut per kilogramnya sebesar Rp4.000. Maka, total revenue yang diperoleh yaitu P dikali Q atau sebesar Rp4.000 harga per unitnya dikali dengan 6.000 kilogram atau kuantitas atau jumlah produk yang dihasilkan. Maka total revenue yang diperoleh sebesar Rp24 juta. Istilah yang kedua yaitu total cost atau biaya total. Total cost atau biaya total merupakan total biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya proses produksi usaha budidaya tanaman pangan. Total cost diperoleh dengan cara menjumlahkan fixed cost atau biaya tetap dengan variable cost atau biaya variabel. Fixed cost atau biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah produksi. Artinya, berapapun volume produksi yang dihasilkan, maka biayanya tetap sama. Contohnya misalnya yaitu biaya sewa lahan dan juga biaya penyusutan alat pertanian. Yang kedua yaitu variable cost atau biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya dipengaruhi oleh volume produksi. Artinya, semakin tinggi volume produksi yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula biaya variabel yang dikeluarkan. Contohnya, misalnya biaya bahan baku. Dalam usaha budidaya tanaman pangan, misalnya biaya bahan bakunya yaitu benih. Selain itu, contoh biaya variabel yaitu biaya tenaga kerja. Istilah yang ketiga yaitu keuntungan atau laba atau profit. Laba atau profit merupakan selisih antara total revenue dan total cost. Laba diperoleh dengan cara mengurangkan total revenue terhadap total cost. Jika total revenue lebih besar daripada total cost, maka kegiatan usaha mengalami keuntungan. Jika total revenue kurang dari total cost, maka kegiatan usaha yang dilakukan mengalami kerugian. Jika terjadi kondisi total revenue sama dengan total cost, maka terjadi kondisi yang disebut dengan break-even point atau titik impas. Pada saat ini, perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur biaya produksi. Unsur-unsur biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya bahan baku merupakan biaya bahan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan produksi.
Misalnya, dalam usaha kue, biaya bahan bakunya yaitu tepung. Kalau dalam kegiatan usaha budidaya tanaman pangan, misalnya, biaya bahan bakunya yaitu bibit atau benih. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan biaya bagi tenaga kerja yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi. Misalnya, dalam usaha budidaya tanaman, biaya tenaga kerjanya meliputi tenaga penanam, pembajak sawah, maupun pemanen. Lalu bagaimana dengan tenaga kerja yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi? Misalnya itu tenaga keamanan ataupun tenaga pengawas produk misalnya. Nah, maka biaya tersebut itu digolongkan kepada biaya overhead karena merupakan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga yaitu biaya overhead. Biaya overhead merupakan biaya selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, tetapi membantu dalam kegiatan produksi. Misalnya yaitu biaya bahan penolong, biaya listrik dan air, biaya pemeliharaan tanaman, biaya pupuk, dan sebagainya. Tujuan perhitungan biaya produksi yaitu untuk memaksimalkan laba. Melalui perhitungan biaya produksi, dapat diketahui besarnya laba yang diperoleh dalam suatu kegiatan usaha, yaitu dengan cara membandingkan penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan ketika menjalankan kegiatan usaha. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan petani dalam proses produksi. Harga pokok produksi per unit dapat dihitung dengan cara membagikan total biaya dengan hasil produksi. Dapat kita lihat pada contoh soal berikut. Diketahui, fixed cost atau biaya tetap suatu usaha tani sebesar 7 juta rupiah, sedangkan variable cost atau biaya variabel sebesar 7 juta rupiah. Jumlah produksinya sebesar 6 ton atau 6.000 kilogram. Maka, harga pokok produksi diperoleh dengan cara membagikan total biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Total biaya diperoleh dengan cara menjumlahkan fixed cost dan variable cost. Total biaya dalam kegiatan usaha tersebut sebesar 14 juta rupiah, dibagi dengan jumlah produksi sebesar 6.000 kilogram. Maka menghasilkan harga pokok produksi sebesar 2.500 per kilogram. Selanjutnya, harga jual produk. Harga jual produk merupakan sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar kegiatan produksi seperti biaya distribusi dan biaya promosi. Harga jual merupakan harga pokok produksi ditambah persentase keuntungan yang dikehendaki. Syarat untuk menentukan besarnya persentase keuntungan yang dikehendaki yaitu persentase diperoleh dari harga pokok produksi. Persentase keuntungan masih dalam batas kewajaran. Besarnya persentase keuntungan disesuaikan dengan suku bunga acuan bank. Misalnya, persentase keuntungan yang ditetapkan yaitu sebesar 30%. Maka, cara untuk mencari harga jual produknya yaitu dengan cara menjumlahkan HPP ditambah dengan besarnya persentase keuntungan sebesar 30% dikali dengan besarnya HPP. Contoh, harga pokok produksi per unit suatu produk sebesar Rp2.500 per kilogram. Keuntungan yang diinginkan oleh produsen sebesar 30%. Maka, harga jual produk tersebut sebesar Rp2.500 atau HPP-nya ditambah dengan 30% dikali HPP sebesar Rp2.500. Maka, diperoleh harga jual sebesar Rp3.250 per kilogram. Harga jual
ditentukan dengan beberapa pertimbangan. Harga jual harus sesuai dengan pasar sasaran yang dituju, mempertimbangkan harga jual dari pesaing yang lain, serta harus mempertimbangkan target pencapaian jumlah keuntungan yang diharapkan. Beberapa metode penetapan harga jual produk. Yang pertama yaitu pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar oleh konsumen dan harga yang diterima oleh produsen, sehingga jumlah yang diminta konsumen sama dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Yang kedua yaitu pendekatan biaya. Pendekatan biaya yaitu metode penetapan harga jual produk dengan menentukan harga jual produk dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu pendekatan pasar. Pendekatan pasar merupakan metode penetapan harga jual produk dengan menentukan harga jual produk dengan mempertimbangkan variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk materi selanjutnya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan.